asal lewat aja lo. Orang lewat sini harus setor. Bukan mana sih, Bang? PKS melahirkan ribuan petani milenial setiap tahun. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita nan mulia. Bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, dengan kesibukannya tentunya hari Sabtu khusus buat keluarga, ternyata beliau berkenan datang ke tempat undangan kita di studio outdoor Lugar TV. Oke Bu, kita mungkin langsung ya Bu ya, silakan dapat Lugar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat selalu dalam kondisi yang tetap menjaga protokol kesehatan. Karena ini pandemi belum berakhir. Dan jangan lupa tetap menjaga aktivitas. Salam sehat. Wow, luar biasa. Tak lelah tetap berjuang. Teks atau potongan lirik daripada Mas PKS ya. Berjuang tentunya buat rakyat. Ya, oke. Topik kita hari ini sore ini yaitu benarkah Partai Keadilan Sejahtera di Kota Cilegon tahun politik di 2024 nanti semakin bersinar. Wow. Ini topik mungkin kita akan tanya bersinar seperti apa. Tentunya kita tidak punya dasar alasan. Saya mau ceritakan ke sahabat Lugar TV. Partai Keadilan Sejahtera memiliki satu fraksi, tentunya 4 kursi ya Bu. 4 kursi, 2 perempuan menjadi anggota dewan ya Bu ya. Artinya ini luar biasa. Mungkin di semua partai PKS ya, memiliki 2. Oke, luar biasa. Oh, 2 juga PDI sama PKS. Oke, ya. Oke Bu, seperti apa peran PKS dalam pembangunan pendidikan politik terkhusus Kota Cilegon? Terima kasih, Bang. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pendidikan politik di Kota Cilegon, maka kita akan bicara terkait dengan dua hal. Dua hal. Pertama adalah pendidikan politik secara PKS-nya dan pendidikan politik di masyarakat. Oh. Masyarakat pada Cilegon dan Kota. Nah, kami di masyarakat juga sampai mengajak, melibatkan dan mendorong agar kader itu punya kekuatan terkomunikasi yang ada. Bagaimana dia bisa hadir menjadi sering dari pendidikan yang diterima di masyarakat, mengajak masyarakat, dan kemudian juga terlibat
termasuk dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan maupun juga dalam kegiatan dengan pemerintahan. Kalau misalnya sebagai pribadinya sudah dibutuhkan untuk menjadi bagian yang terlibat dalam proses-proses di pengalaman berbasis. Wow, menarik ini sahabat Gerti. Sangat menarik. Oke, Bu. Kalau itu terkait pendidikan politik terkhusus di Kota Cirebon dari Partai Keadilan Sejahtera. Lalu seperti apa peran PKS di dalam pembangunan Kota Cirebon? Bisa nggak dijelaskan Ibu kepada sahabat Gerti? Ya, kami ini kan di GRT punya 4 anggota. Ya. 4 anggota. Dan tentu saja kami mewakili dari daerah pemerintahan masing-masing. Ya. Kami ketika sudah menjadi wakil rakyat, kami adalah representasi dari masyarakat seperti itu. Dan kemudian sudah kita adalah bagaimana semaksimal mungkin mengadvokasi apa yang menjadi kebutuhan, kemudian kebutuhan dan serta masyarakat yang memang hak yang masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Dan kita adalah kemudian melakukan advokasi agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini bisa terfasilitasi oleh pemerintah daerah, dan hal ini adalah menjadi bagian yang bisa diaturkan sebagai program kegiatan dalam APBD Kota Cirebon. Ya, setuju. Ya, ini punya fungsi bagi pemerintah. Iya, oke Bu. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai pendukung. Pengusung. Tentunya pengunjung ibu sebagai wakil dewan sepanjang pemerintahan kurang lebih 1 tahun dari kota kita Bapak Herdi dengan Bapak Sanusi. Apa yang patut diapresiasi dan dikritisi? Yang pertama adalah memberikan dukungan semaksimal mungkin program-program yang mengarah kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara program yang diperlukan perusahaan dana. Ini juga harus dilakukan karena ini memberikan sebuah peningkatan pendidikan masyarakat pada kita. Kalau sebenarnya ini menjadi sebuah keberkatan pendidikan kepada masyarakat, mengalokasikan anggaran untuk memberikan beasiswa, siswa, maka itu menjadi sebuah usulan atau kegiatan yang harus dilakukan secara maksimal di daerah ini. Kenapa? Karena ini berdampak terhadap meningkatnya indeks kesejahteraan manusia. Salah satu indikator indeks kesejahteraan manusia itu adalah pendidikan. Jadi rata-rata masuk sekolah. Kalau sekiranya masih banyak masyarakat yang di luar yang bisa terfasilitasi untuk bisa sekolah lebih tinggi lagi, itu memberikan sebuah peluang kepada masyarakat kita untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya dalam hal mempunyai rata-rata pendidikan dan rata-rata pendidikan dari waktu ke waktu. Pendidikan. Ya. Yang lain? Kemudian yang kedua, kalau ini pembangunan manusia itu kan tidak hanya dari sisi pendidikan saja. Yang kedua adalah kesehatan. Maka ketika pemerintah daerah dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota memberikan program untuk memberikan sebuah pengembangan kelengkapan fasilitas sarana prasarana kesehatan, itu juga harus betul-betul kita berikan dukungan. Kenapa? Karena ini juga yang akan menjadikan bahwa indeks kebangunan manusia yang terakhir adalah yang harus terus didorong semaksimal mungkin oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta seluruh jajarannya agar mendapatkan porsi yang lebih banyak lagi sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Kota Cirebon. Ini yang harus terus kita jaga bersama secara itu organisasi. Ya. Kalau kritis? Nah, ini kritis yang menjadi sebuah pemikiran kita bersama. Oh, gitu. Bahwa pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dengan legislatif. Ya. Kita tidak bisa dipisah. Bagian yang memang bersama-sama melakukan proses pembangunan di Kota Cirebon. Sehingga kami sangat berharap bahwa proses pembangunan ini akan sangat kemudian mendapatkan hasil yang optimal ketika sinergi antara eksekutif dengan DPRD bisa dilakukan secara maksimal. DPRD mempunyai fungsi sebagai
legislasi, membuat peraturan daerah bersama dengan eksekutif, membahas bersama dengan eksekutif, yeah. Kemudian yang kedua adalah fungsi budgeting atau penganggaran, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Kalau saja dengan fungsi yang melekat di DPRD disinergikan secara maksimal dengan kewenangan yang melekat kepada wali kota dan wakil wali kota, ini akan memberikan sebuah sinergitas yang dampaknya itu akan memberikan sebuah perubahan yang signifikan untuk masyarakat Kota Cilegon. Wow, luar biasa. Silakan minum dulu, Bu. Terima kasih, Bang. Saya minum, Bang. Sahabat Lukas TV, kita akan tanya pertanyaan berikut juga ini, karena ibu ini baru dua kali, Bu, ya? Ya. Dua periode. 2014-2019 dan 2019 saat ini. PKS satu praksi 4 kursi. Ya. Dua kursi adalah perempuan. Ya. Di tahun 2024 tentunya bagi publik melirik nih pengkaderan PKS seperti apa. Boleh enggak, Ibu, strategi apa yang dilakukan sehingga publik memuji, karena kita dari media sering mendapat informasi seperti itu. Apa strategis yang PKS buat, Bu, untuk 2024? Yang pertama pastinya kita bicara, karena PKS itu partai kader, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah soliditas kader. Kader. Ini adalah kunci utama kami untuk bisa bergerak, bisa menjalankan roda partai secara maksimal, karena kader bisa bergerak secara maksimal juga. Kita berikan ruang yang maksimal kepada para kader untuk bisa berimprovisasi, berinovasi, dan tidak keluar dari koridor dari apa yang sudah menjadi acuan dalam internal di partai kami sendiri, gitu kan. Ini menjadi sebuah kesempatan yang kita sampaikan kepada para kader bahwa kader adalah nomor satu. Soliditas kader adalah menjadi sebuah kekuatan besar untuk kemudian kita bisa turun kepada masyarakat, menerjemahkan semua apa yang menjadi kegiatan program yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyambut dengan baik, menerima itu, dan kemudian memberikan dukungan yang maksimal terhadap program kegiatan dalam rangka kita memang memberikan sebuah keberpihakan kepada masyarakat. Itu yang boleh tahu nggak, sahabat Lukas TV, PKS ini setiap periode kursi bertambah atau start atau berkurang seperti apa, volumenya, grafiknya? Dari 2014 ke 2019 kursinya tetap, Bang, tetap. Tapi secara perolehan suara kenaikannya lumayan besar, sehingga di 2019-2024 ini kami punya porsi sebagai wakil ketua dua. Wow, ya. itu ya. Bedanya itu ya. Mendapat porsi wakil ketua dua karena dari suara. Perolehan suara luar biasa. Oke, PKS tentunya menolak interpelasi yang baru-baru ini, Bu. Ya. Mungkin nanti Ibu bisa jelaskan ke sahabat Lukas TV. Boleh dong, apa alasan daripada PKS menolak daripada hak interpelasi ini, Bu? Silakan. Yang pertama adalah kami adalah partai pengusung, Bang. Oh, iya. Partai pengusung adalah partai tentu saja yang akan memberikan dukungan semaksimal mungkin agar roda pemerintahan ini yang dikomandoi oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota bisa berjalan sesuai dengan masa jabatan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintahan Pak Heldi dan Pak Sanuji baru berjalan di angka 9-10 bulan, ya. Genap 1 tahun, karena genap 1 tahunnya adalah 26 Februari 2022. Masa pemerintahan yang masih baru sebentar saja. Sehingga kemudian memang ukurannya masih belum bisa dikomparasikan secara signifikan. Ini butuh waktu lagi untuk bisa mengarahkan, mengajak agar pemerintahan yang sekarang bisa lebih banyak kemudian melibatkan DPRD, kemudian juga memberikan prioritas kepada masyarakat semaksimal mungkin. Prioritas kepada masyarakat itu ukurannya jelas. Bagaimana pendidikan bisa lebih baik, bagaimana kesehatan lebih baik, masyarakat nggak susah berobat, yang nggak punya kartu BPJS, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan penyediaan kartu BPJS bagi yang tidak mampu. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah dorongan ataupun misalkan katakanlah sebuah penghargaan kepada masyarakat bahwa mereka bisa mendapatkan fasilitas pelayanan jauh lebih baik lagi. Yang ketiga, bahwa di masa pemerintahan ini juga pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakan kepada masyarakat dalam hal untuk bisa memperbaiki kesejahteraan juga harus ditunjukkan. Alokasi anggaran untuk menaikkan
kegiatan yang sifatnya adalah nanti bisa berbanding lurus terhadap peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Ini juga harus didorong, melibatkan industri, melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kota Cilegon, ini juga harus terus didorong gitu kan. Dan ini perlu duduk bareng antara DPRD dengan eksekutif. Poinnya baru 9 bulan lah, 10 bulan. Ya, saya kira itu poinnya. Belum ada setahun. Belum ya. Walaupun itu menjadi hak daripada DPRD. Betul. Untuk mengajukan itu, kira kira ya. Gitu ya Bu ya. Betul, betul. Oh. Salah satu yang melekat di DPRD haknya adalah itu. Terkelas. Benar. Wah, luar biasa sahabat Lukas TV. Boleh nggak Bu, di publik itu ya. Saat ini ada beberapa informasi antara Pak Wali sama Pak Wakil kurang harmonis nih. Saya mau tanya, Ibu kan sebagai kader nih ya, bolehlah sedikit-sedikit itu kan. Itu isu-isu bisa ditepis atau seperti apa sih Bu? Ah, coba Bu, bisa nggak Bu? Sekarang yang harus dibuktikan adalah oleh Pak Wali dan Pak Wakil untuk turun secara terkoordinasi kepada masyarakat. Setuju. Pembagian kewenangan dan tugas juga menjadi sebuah hal yang harus ditunjukkan kepada publik, publik. Kepada masyarakat, yeah. Bahwa wali kota dan wakil wali kota memang bersinergi, yeah. Saling bekerja menjalankan sesuai dengan kewenangannya. Ini harus ditunjukkan kepada masyarakat, yeah. Kami di DPRD mendorong untuk itu. Siap. Sehingga dalam momen ini juga menjadi sebuah pemikiran kita bersama. Karena yang menjalani roda pemerintahan itu di dalam masyarakat terlihat secara jelas adalah eksekutif itu menjalankan antara wali kota dengan wakil wali kota. Maka menjalankan itu dengan penuh koordinasi yang maksimal, karena bagaimanapun juga masyarakat membutuhkan kehadiran wali kota dan wakil wali kota untuk menjadikan kehidupan masyarakat jauh lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas di pendidikan, dan lebih sejahtera dari segi sektor pendapatan. Intinya masih harmonis? Harus harmonis. Harus harmonis. Mungkin karena kesibukan masing-masing, pembagian tugas masing-masing, dilihat publik kan jarang ketemu, jadi prediksi publik kurang harmonis, kira-kira gitu Mbak Ci. Tunjukkan Pak Wali dan Pak Wakil. Iya, kita tunjukkan. Ayo tunjukkan kepada masyarakat, okay. Pak Wali dan Pak Wakil oke-oke saja, iya. Bisa bekerja sama, mengatur semua kewenangan dengan baik, dan membagi semua otorisasi dengan baik, dan kami meyakini itu bisa dilakukan. Apalagi Bu, kalau baru 1 tahun itu cinta masih hangat-hangatnya Bu, iya kan Bu ya? Ibarat pasti coba saling mengenal. Ya. Coba baru mengenal. Oke Bu, semakin menarik sahabat Lukas TV. Bagaimana arah politik Partai Keadilan Sejahtera di 2024? Pasti kalau kita bicara 2024 adalah kita berbicara yang pertama pemilu legislatif Bang. Siap. Mm-mm. Karena dasarnya dari situ. Pemilu legislatif dulu. Kita kan dari informasi terbaru dari Komisi 2 yang sudah melakukan hearing dengan KPU dan Bawaslu itu adalah bahwa pemilu legislatif akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Buat kami di PKS tentu saja ini adalah sebuah perhelatan politik yang harus disikapi secara profesional, secara semangat, dan tentu saja dengan terasa optimis yang besar. Target-target yang dibuat oleh PKS tentu saja harus segera direalisasikan dalam bentuk memunculkan nantinya adalah caleg-caleg yang bisa berkompetisi untuk bisa mendapatkan suara maksimal dan bisa duduk sebagai perwakilan di DPRD baik kota, provinsi maupun di DPR RI. Ini yang coba kita bahas bersama-sama di struktur terkait dengan kesiapan menyambut 2024. Karena salah satunya adalah pemilihan caleg, penempatan caleg yang bisa kemudian mempunyai kompetensi, mempunyai jaringan yang luas dan kemudian bisa berkompetisi adalah salah satu modal besar untuk bisa menjadikan pemilu legislatif bisa diikuti secara maksimal. Itu Bang. Oke, kalau bicara pemilih muda, ya. Milenial, ya. Sejauh ini Partai Keadilan Sejahtera boleh nggak Bu buat dibocorin strategisnya? Gimana Bu? Sebenarnya kan kalau milenial itu kan lebih kepada pengakuan eksistensi diri. Nah, yang perlu kita berikan adalah bahwa kita memang mengapresiasi mereka, merangkul mereka, mengajak mereka, dan melibatkan mereka dalam kegiatan mereka sendiri. Jadi kalau misalkan mereka tuh biasanya suka dengan kegiatan-kegiatan yang komunitas, hobi gitu kan, mencari jati diri yang sesungguhnya dalam usia-usia yang milenial seperti itu, maka keterbukaan kita untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, itu adalah sarana terbesar kita untuk bisa hadir bersama dengan mereka. Dan kita bisa duduk bareng dengan mereka dengan bahasa mereka, bahasa milenial. Nah, mereka akan sangat nyaman dengan hal-hal yang sifatnya adalah kehadiran mereka bisa diterima, usulan mereka mau didengarkan dan bisa diperjuangkan, dan yang paling penting adalah mereka bisa berinteraksi
dengan kita tanpa kemudian melihat bahwa ada gap yang sangat tinggi. Oke, kalau Ibu melihat pengaruh zaman digitalisasi, ya. Apakah 2024 ini sistem digitalisasi zaman sekarang ini apa cukup berperan besar nggak, Bu? Sangat berperan. Sangat berperan. Sangat berperan. Kalau dari sekarang kita sudah mulai menggarap media sosial dengan baik, kemudian kita juga menggunakan sarana-sarana informasi digital ini untuk semaksimal mungkin mengenalkan kita, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang apa yang sudah kita lakukan, kemudian juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang memang semuanya dalam muaranya mengajak masyarakat untuk bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Yang tadi yang saya menarik, Bu, melihat mengajak masyarakat untuk langsung berkegiatan aktif. Ya. Ini yang kami pantau, Bu. Ya. Dan ini memang berjalan ya, Bu ya. Ya. Contohnya kampung wisata lukis. Kampung lukis yang kita gagas itu ada di Dapil 2 memang. Waktu itu Pak RT itu luar biasa, Pak Sarjoko semangat sekali untuk bisa membuat kampung lukis. Kita dorong, ayo Pak, libatkan semua warga dengan segala keterbatasan yang ada. Resources pasti terbatas, tapi ketika punya kemauan yang besar, semangat yang tinggi, itu akan mengalahkan segala keterbatasan resources yang ada. Dan kalau itu sudah kita wujudkan dalam bentuk usaha awal bahwa kita semangat menghadirkan kampung kreasi lukis, akhirnya perusahaan ngelihat kan, oh ternyata betul nih kampung kreasi lukis betul-betul hadir karena keinginan masyarakatnya sendiri gitu kan. Dan akhirnya industri perusahaan tertarik untuk menjadi bagian yang terlibat dalam kegiatan CSR mereka gitu kan. Ini yang harus terus kita adopsi di semua wilayah. Artinya bukan kampung lukis semua, bukan. Tapi bagaimana pola pemberdayaan kepada masyarakat bisa kita munculkan, bisa kita hadirkan. Dan ini adalah kesempatan besar yang bisa kita duplikasi ke setiap wilayah yang ada dengan kekuatan DPRD yang ada di masing-masing dapilnya, itu bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam bisa mendorong, mengajak, melibatkan, memberdayakan masyarakat secara langsung. Ya, itu setuju. Sahabat Lukas TV, masih ada waktu, kita akan tanya lagi 2-3 pertanyaan. Tahun ini adalah tahun politik, Bu. Ya, Bang. Sudah mulai nih, dari pusat sampai ke daerah. Ya. Nah, bagaimana menurut Ibu untuk masyarakat atau publik agar dapat menyikapinya dengan baik? Ya, salah satu yang perlu kita sampaikan pesannya kepada masyarakat adalah bahwa sekalipun itu tahun politik tidak harus menjadikan sesuatu yang mencemaskan, menjadikan masyarakat ketakutan luar biasa, tidak perlu gitu kan. Yang harus kita edukasi masyarakat adalah politik itu harus kita jalankan dengan santai, tetapi semua target yang kita buat bisa tercapai dan terlewati dengan baik. Itu perlu pemikiran sebuah pihak. Jadi jangan dibuat mencekam, kemudian dibuat menakutkan, menyeramkan. Tapi bagaimana kemudian politik ini juga bisa memberikan sebuah kesantunan. Kesantunan. Bagaimana politik ini bisa memberikan sebuah contoh keteladanan. Bagaimana politik ini juga bisa mengajak masyarakat bahwa dengan politik ini ternyata kita bisa melakukan pembelaan. Kita bisa melakukan sebuah pengadvokasian. Advokasi. Iya. Dan dengan politik ini kita juga bisa menghadirkan kesamaan dengan seluruh masyarakat yang ada. Keterbukaan, kemudian juga dalam hal terbuka untuk menerima siapapun, itu menjadi sebuah pesan yang mendalam kepada masyarakat bahwa kita siap hadir untuk semua masyarakat yang memang bersama-sama berada di Kota Cilegon. Oke. Yang saya tangkap dari Ibu Uyun, Wakil Ketua DPRD Cilegon, artinya pejabat ataupun wali kota atau wakil wali kota, seandainya yang bisa dikritik harus dikritik ya, Bu ya, kira-kira gitu ya, Bu ya. Boleh saja mengkritik. Iya, luar biasa. Mengkritik dengan konstruktif. Iya. Memberikan alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Setuju. Dan Pak Wali, Pak Wakil tidak boleh alergi terhadap kritikan konstruktif. Ya. Memberikan dukungan, memajukan daerahnya. Ya, gitu, tentunya Pak. Itu ya. Poin yang luar biasa. Okay. Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Sanuji Pendamarta, merupakan kader PKS yang mana kalau tidak salah ketika kita podcast 4 kali menjadi wakil rakyat. Ya. 4 periode kalau nggak salah. Betul. Nah,
publik menilai akan majukah di 2024 ini bisa dijawab bisa enggak, Bu? Itu nanti diumumkan setelah pemilu legislatif. Oh, lagi-lagi ke sana, luar biasa. Lagi-lagi ke sana. Karena kuncinya di situ, Pak. Iya, benar, benar, benar. Kuncinya di situ. Iya, kuncinya di sana. Oh. Makanya dari sekarang pengkaderan itu yang dimainkan ya, Bu ya. Iya, kita maksimalkan kader bisa bekerja secara maksimal, bisa terlibat dalam masyarakat. Karena bagaimanapun juga kita itu kan bagian dari masyarakat juga. Ketika kita mencoba untuk mengoptimalkan internal kita diri sendiri untuk lebih baik, maka kebaikan itu harus tertularkan kepada masyarakat kita. Dan ingat, masyarakat itu dengan banyak karakter, dengan banyak dinamika yang ada, maka kita harus juga menerimanya dengan sangat terbuka dan menerimanya dengan sangat bisa kooperatif dan bekerja sama. Wow, luar biasa. Ternyata kata Ibu ini nanti kuncinya ada ketika di legislatif. Hasil pemilu legislatif 2024, Bang. Setelah tanggal 14 Februari. Benar. Oke, Bu, mungkin ini pesan-pesan, Bu, karena kita tahu bahwa lagi-lagi gelombang COVID-19, ya. Gelombang ketiga ya, Bu, ya. Ya. Tentunya sebagai wakil rakyat, boleh Ibu memberikan pesan kepada masyarakat, tentunya khususnya untuk masyarakat Cirebon. Ya. Pemirsa Lugas TV, saat ini kita memang berada pada masa pandemi gelombang ketiga. Dan ini menjadi sebuah kondisi yang tidak boleh kita tinggalkan. Tetap semangat beraktivitas, jangan pernah kemudian kita merasa saya nggak bisa, tidak bisa. Tetap berjalan beraktivitas sesuai yang kita rencanakan. Dan insya Allah sekalipun kemarin infonya, Bang, penambahannya di hari tanggal 4 itu adalah 100 pasien per hari. Ya. Tapi itu juga tidak boleh membuat kita merasa kecil hati dan was-was. Ya. Kemudian kita merasa fobia gitu ya, tidak mau keluar, tidak juga. Ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat buat kita. Kalau kita punya positive thinking, mindset yang positif, mudah-mudahan ini membangun semangat kita dan kita juga punya daya tahan tubuh yang lebih besar lagi. Karena kalau misalkan kita sudah punya pemikiran positif, itu menjadi energi lebih yang bisa menghantarkan kita untuk bisa selalu bahagia, Bang. Gitu, Bang. Oke. Tapi ini mungkin bisa dijawab Ibu ini. Apa itu, Bang? Ibu kan dua periode. Iya, Bang. Di kota, ada rencana nggak ke provinsi ini? Bisa dijawab, bisa nggak? Yang itu yang mutusin di struktur partai, struktur, Bang. Oh iya, benar. Lagi-lagi. DPTW, Provinsi Banten. PKS Provinsi Banten. Luar biasa, closing statement, Bu. Silakan, closing statement. Iya. Pemirsa Lugas TV yang saya cintai, saya banggakan, bersyukur dan senang sekali sore hari ini bisa ikut podcast bersama Lugas TV. Host kita, Bang Sinaga, luar biasa banget nih, keren banget. Kita kasih plus dulu. Dan Pak Blangkon, ikon dari Lugas TV. Sehat selalu Pak Blangkon dan seluruh kru dari Lugas TV. Saya sangat senang pada sore hari ini bisa membersamai Bapak, Ibu, Kakak, Teteh semuanya. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa politik tidak harus menjadikan kita bermusuhan. Politik tidak harus menjadikan kita kemudian melakukan kekerasan kepada orang lain. Tidak. Bahwa politik itu adalah bagaimana strategi pengambilan keputusan yang bisa memberikan dampak kebaikan buat semua masyarakat. Apalagi kita untuk masyarakat Kota Cirebon. Kita harus sama-sama punya semangat membangun. Kita harus sama-sama punya semangat untuk memberi kontribusi yang positif untuk kota kita, Kota Cirebon. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa, semangat sehat, prokesnya dipakai, dan insya Allah kita akan selalu diberikan kesuksesan dan bisa menjalankan kegiatan dengan baik. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu bisa meluangkan waktunya. Karena kami tahu juga bahwa hari Sabtu ini mungkin khusus keluarga ya, Bu ya. Ibu sempatkan datang ke studio Lugas TV. Terima kasih sahabat Lugas TV. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita libas pada sore hari ini, saya serahkan kepada Pak Blangkon. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar bincang-bincang dengan narasumber kita kali ini. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua. Di sini Pak Blangkon hanya menangkap beberapa benang merah. Salah satu wakil ketua Dewan Cirebon, seorang perempuan, mampukah memainkan percaturan politik di parlemen? Bukankah Sri Kandi dalam pewayangan juga
ahli memanah dalam peperangan. Karena nama partai Anda mengandung kata harapan tiap anak manusia adil dan sejahtera. Sampai jumpa di sesi berikutnya.